Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat SMK, kami dari SMK Negeri 1 Pagiaman, jurusan Agribisnis Ternak Unggas. Saat ini kami melakukan proses pemotongan bulu sayap ayam. Nah, sekarang kita akan melihat proses pemotongan bulu sayap. Dan ini teman-teman dari SMK kelas 12. Nah, untuk sahabat SMK, kita sekarang akan membahas manfaat dari pemotongan bulu pada ayam. Yang pertama yaitu untuk mempercepat pertumbuhan badan pada ayam. Alasannya karena pada saat usia ayam dari 1 sampai 60 hari, ayam cenderung bergerak. Contohnya, ayam sering loncat-loncatan, berterbang-terbangan, apalagi kalau bulu sayap dan ekor ayam full, dan jika ayam sering bergerak, nutrisi makanan yang ada pada ayam akan terbakar dan tidak sepenuhnya nutrisi tersebut akan diserap oleh tubuh ayam. Yang kedua, manfaatnya yaitu untuk mempercepat pertumbuhan bulu ayam. Ketika ayam sudah dipotong, bulu sayapnya ayam akan merasa kekurangan bulu. Contohnya, bulu pinggang akan cepat tumbuh jika sudah dipotong bulunya. Nah, usia berapakah ayam dipotong sayapnya? Sebaiknya kita memotong sayap ayam yaitu di bawah 4 bulan. Itulah informasi dari kami hari ini. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. SMK bisa, SMK hebat, vokasi kuat, menguatkan Indonesia.